Saya harap ini akan terus ya, akan ada. Saya rasa udah banyak sih sebetulnya ya di sepanjang Ciliwung ini, udah banyak nih masyarakat yang belum terangkat aja ya, terpublis aktivitasnya nih. Saya rasa banyak sekali nih. Itu tinggal nanti kita memberikan apresiasi ke mereka, mungkin mereka bisa lebih menjadi menjadi penghubung satu sama lainnya ini. Saya rasa banyak sekali sekarang ini. Semua orang kalau ya tadi saya bilang bicara Ciliwung tuh itu luas sekali. Dan yang terlibat di dalamnya itu juga banyak sekali. Permasalahannya juga banyak. Jadi memang begitu besarnya. Harapannya ini jadi miliknya warga Bogor. Saya sih sederhana itu aja. Jadi kalau komunitas peduli Ciliwung jadi milik warga Bogor, maka nggak perlu ada komunitas peduli Ciliwung lagi, karena seluruh warga Bogor adalah komunitas peduli Ciliwung. Dan nggak perlu memikirkan pemerintah yang tidak jalan atau apa, orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya ada pencemaran sungai atau apa, tidak perlu dipikirkan lagi karena semua orang akan peduli. Inilah kondisi real sungai kita. Kalau mau di apa sih istilahnya, diperbaiki, tidak ada ketinggalannya sampai kapanpun. Sampai kapanpun kita masih ya menjadi beban buat menjadikan lingkungan kita itu lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi.